Halo guys, what's up? Welcome back to Ming. Balik lagi dengan gue, Oncomil di sini. What's up guys? Halo, halo. Gimana kabar kalian semua? How are you today? Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian melakukan semuanya dengan baik. Dan semua pekerjaan yang kalian lakukan berjalan dengan lancar. Oke, kita bakal lanjutin video, yaitu berjalan dari level 1 sampai level maksimal, level cap. Sekarang Dragons Indonesia itu level capnya sekitar level 93. Ya, level 93 kalau nggak salah. Dan gue menggunakan job baru, yaitu, atau kelas baru, yaitu Arch Hatrich. Apalah itu, pokoknya yang dari, apa namanya? Cleric. Job awalnya Cleric. Gitulah guys, kita lihat ada skill baru. Oke, ada. Sini ada. Ada dong. Ini apa ini? Boom boom shakalaka boom. Oh shit. Hup. Oke, just fuck. Hey guys, sekarang gue level 32. Masih panjang sih, tapi di video ini gue gak bakalan cuma dungeon doang, jadi gue bakalan jalanin main questnya. Ya gue jelasin di setiap video gue, itu video yang perjalanan dari pusat sampai kenapa langsung ke atas ya? Why? Apa? Questnya apa cok? Escort the supply goods. Oke, kesini rupanya cuy. Ini biasanya kalau farming, kalau kalian farming dari level 24 sampai level 30, biasanya kalian farming di sini. Biasanya. Believe me, son. Dan gue saranin untuk ambil kiri. Ya, menurut gue sih kiri lebih bagus ya. Lebih cepat, guys. Maksudnya bukan lebih bagus, ya lebih cepat aja. Dan gue lupa. Kalau itu bakalan kayak gitu. Nah, karena itu. Oh shit, bro. You cannot do that to me, bro. Bro. Yep, ambil ini langsung maju aja. Sayangnya di sini cuma ada dua quest, bro. Ya, tidak ada quest lagi. Di main quest juga kalian enggak selalu saat masuk ke semua dungeon. Jadi kalian gak bakal langsung nyobain semuanya gitu ya. Oke, nice. Yeah, nice. Good job. Ambil cuy. Kalau di sini palingan kalian cuma bosannya itu yang anu-anu portal gini lah. Yeps. Nah, yang tengah ini sebenarnya nggak perlu kalian apa ya, kalian hancurin. Maksudnya gimana ya? Nah, kenapa? Tapi kalian hancurin juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada ruginya juga. Soalnya terlalu mudah juga guys. Nah, gimana ya? Mudah kok, gimana? Banyak maksudnya gue mengada-ngada ya. Tapi memang mudah guys, memang mudah. Coba di hub gitu. Nggak tahu. Langsung masuk aja guys. Kalian tuh nggak perlu pedulikan sesuatu yang tidak penting. Ush, tidak penting. Gue sudah nyampe 100 gold dan gue lupa keliat. Oke. Dari pertama ini. Nah ini kalian harus hafal itu tadi. Apa? Goblin yang sihir penyihir itu. Itu larinya kemana dulu. Nah kalian berhasil. Kalau kalian gak berhasil, kalian harus ngulang. Bukan ngulang sih, sebenarnya gue gak tahu juga, gue lupa. Kalau gak berhasil apa ya? Ya, pokoknya itulah. Kalian coba aja sendiri. Ini kalian cuma harus menghancurin, mengalahin nih, menyihir. Jing. Nah, kemana dia? Oh, shit. Dan kalau dia... Intinya tuh kalian ngalahin dia dulu aja. Yang monster yang terbang-terbang itu. Fakan dia pindah-pindah. Dan kalau kalian kesini itu bakalan muncul monster-monster baru. Bukan monster baru sih, maksudnya bakalan muncul-muncul monster. Gak penting. Karena mereka gak terlalu harus dikalahkan.
Yep. Shit, fuck. Fuck you. Fuck you, man. Oke, itu aja guys. Dan terupanya ada quest di sini untuk menyelamatkan ini. Oke, gimana? Sudah? It's done. Oh iya, yeah. Oh iya, gue lupa. Kalau yang biru-biru ini harus. Soalnya dua makhluk ini harus. Gue lupa cuy, untuk skill buff. Gue lupa nge-buff cuy. Ah, shit. Lupa. Ini cepat banget kalian kalau dungeon di sini. Dan XP-nya pun sama aja. Yups. Shit, fuck you, man. Aduh, shit. Gue gak terlalu biasa pakai yang ini. Pindah-pindah skill, guys. Masih belum terbiasa. Soalnya dari dulu gue jarang pakai itu. Soalnya gue itu, apa ya, sampai level cup itu jarang. Ya. Gue orangnya bosanan, jadi sebelum sampai level cup gue sudah bosan, jadi gue berhenti main. Ya, seperti itulah guys. Jangan ditiru. Kalau kalian suka dengan gamenya, mainkan aja. Jangan bosan-bosan. Karena apa ya? Gak tau guys, pokoknya jangan. Ah, gue sekarang ingat, Bishop Ignite adalah Ignite. Oh, shit, fuck. Bishop itu pokoknya yang babi itulah. Babi atau orang tua yang mirip babi. Gak tau itu. I don't know about that. Soalnya tidak dijelaskan dia itu siapa. Yep, kita kesini dulu guys. Yes, you're welcome. Fuck. Another fucking gift for you. Ini dia. Sang tua-tua babi. Oke. Okay. Nah, kalau kalian yang dengar berita kalau ada apa ya? Ada yang bilang kalau kalian berita yang terbaru itu apa ya, kalau kalian yang sering makan mie, kalian pasti tahu lah mie samyang gitu ya. Itu udah dapat dijual. Fuck. Oh, katanya diduga kalau ada itunya apa ya, minyak babi. Sebenarnya gue gak mau ngomongin sih, ya males. Beda, kita gak usah ngomongin hal-hal seperti itu guys. That's not very important. Dan gue juga gak mau kalian apa ya terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Terkontaminasi. Bisa menjual item. Oke, sekarang kita ke storage. Ini bisa dibuang gak sih? That's better daripada ngisi-ngisiin apa inventory. Oke, bisa simpan. Sekarang kita bicara pada Argenta. Argenta tuh di sini. Up. Sebenarnya tuh guys, gue tuh sebenarnya pengen main gitu kayak Guild Wars 2. Kalau kalian yang penyuka MMORPG gitu, kalian pasti tahu Guild Wars 2, Blast Online, Black Desert. Itu kalian pasti tahu lah. Kayak MMORPG Blood and Soul yang masih booming sekarang, masih booming lah. Lumayan yang main. Gue sebenarnya pengen main itu loh, tapi ya guys ya, apa ya, server Indonesianya tuh gak ada. Ya, gue sebenarnya kalau misalnya server Indonesianya ada tuh gue mau main gitu. Seandainya guys, seandainya. Tapi sayangnya tuh gak ada. Sayang banget. Soalnya Indonesia itu kalahkan Blue Skull.
Nah, ini dia. Di sini banyak banget questnya, guys. 5. Lumayan, guys, dapat XP-nya. Masih gue level 34 ya. Bam bam bam. Tapi gue kayaknya belum pernah kesini deh. Pernah gak sih? Gak penting ya. Oh shit, guys, salah cuy. Salah rupanya. Salah. Gue lupa ganti loh. Demek 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 demek. Oh, kita ini kayak di atas air ya, di rawa-rawa gitu. Shit. Shit. Fuck you, bitch. Ambil dulu. Ada mana mana mana. MP MP. Iya, sebenernya broken banget sih MP-nya ini. Cepet banget habisnya, gila. Masa bentar-bentar udah habis sih. Ah, shit banget. Iya, bentar doang kan habis, cuy. Sebentar doang, anjir. Fuck. Oh, masih ada rupanya. Gue sudah mau lari kesini padahal. What the fuck is going on, bro? Gimana, bro, kabar kalian semua? Oke? Okay. Oh, rupanya masih ada yang selamat. Mati kalian. Oh, oh, oh. Motherfucker God! Oh, gue lupa ngebuff. Lupa lagi. Dar, dar, dar! Dar, dar, dar! Nanya gue kemarin sempat nggak fuck sebaca kurus lagi cote fuck you man hi guys balik ya sudah jadi sempat terputus fuck banget ya that shit always happen fuck. Gue gak tau kenapa gue bisa terputus. Gimana gue cuy? Cuy cuy cuy. Ups. Fuck. Ada apa sih dengan dragonnya? Sesat ya, hancur ya. Servernya gak jelas. Tadi gue mau ngomong tuh kenapa gue berhenti di Dragon Age? Soalnya gue gak terlalu suka ya MMORPG yang apa ya, yang bentar apa ya, oh kenapa sih ini cewek. Ya yeah, ya yeah, whatever bro, whatever. Yep guys, salah. Benar gue mau kenapa kemarin-kemarin gue sempat berhenti gitu ya, karena gue bosan gitu ya. Apa ya? Bosan gitu dengan apa MMORPG yang di dungeon gitu. Maksudnya enggak open world gitu ya. Gue enggak terlalu suka gitu. Gue sukanya tuh MMORPG yang apa ya, enggak dungeon gitu, open world gitu langsung set gitu. That's more easy for me though. Itu lebih apa ya, lebih seru menurut gue kalau yang kita mainnya tuh kayak open world gitu. Enggak harus dungeon tiap saat, cuma dungeon. Kalau kalian dungeon kan susah juga nyari apanya. Kalau nggak ada gabungan gitu, ada dungeon, ada ini. Nggak semuanya dungeon gitu. Kalau dungeon terus kan bosan juga guys. You know lah. Oke, okay, nice. Ini juga udah mati. Kita lagi berlatih skill, guys. Untuk memanfaatkan skill. Dan semuanya udah mati.
Yep, dan mana gue bentar lagi habis. Paksip. Cuk, cepatnya. Oke, guys. Ya udah kalian bosan dengan recehan gue. Ya gue enggak pengin deh. Nah, gue sebenarnya berpikir kalian enggak bosan apa dengar recehan gue tiap saat. Bosan ya sebenarnya ya. Cuma video gue cuma ada ini. Sayangnya. Jadi kalau kalian pengen ada saran gitu, apa punya saran mau bikin video apa, komen aja di bawah. Nanti gue bakalan gue bikin atau enggak, gue nggak tahu. Tergantung itu bikinnya susah atau enggak, atau gue lagi sibuk atau enggak. Besok sibuk gue. Karena kerjaan gue cuma tidur, makan, tidur. That's how my life is going. How that happen? Gimana caranya dia bisa seperti itu? Mati kau nak. Ada sesuatu di sini. Shit, terbuka ini. What the fuck? Kita hajar saja. Haha. What the fuck? Fuck you, bitch. Okay, sekarang power. Gue nggak bisa lari. Terlalu device telah diaktifkan. Iya, bro. Yeah. I don't know about that. Dum dum dum. Oh, shit. Okay, sekarang kita harus pergi ke Let's see what the fuck. Abandoned child. Anak yang diabaikan. Anak yang ditelantarkan. Gak tahu. Okay. Bosnya. Apakah ini bosnya? That's right, baby. Dasar kadal. Kadal. Shit, what the fuck? Guys, gue gak bisa. Mati loh, anjing. What the fuck, guys? Darahnya kurangnya cuma sedikit, so. Apa yang terjadi di sini? Kamu harus mengalahkan semua monster. Semua harus sendiri. Oh, sengaja su, anjir. Gue nggak tahu, gue nggak pernah kesini soalnya. Su. Rupanya. Sialan kau. Ya item. Fuck. Man. Tertutup cuy. Kemana gue cuy? Oh shit. Biar dia bisa melarikan diri pintu sialan. Gue tahu kenapa ini monster bisa gak dijadikan tempat farming. Karena terlalu ribet ya. Itu gue gak tahu itu apa itu yang keluar-keluar ya. Gue gak tahu. Fuck that shit. River winds clear. Ya seharusnya sih level 34 ya. Kalau ngelapor quest-nya. Yoi bro. Ngelapor quest-nya tuh kayaknya sampai level 34 dah.
Oh, dapetnya jelek. Gue gak bakal pakai juga. Bukan senjatanya sih. Ada sesuatu di sini. That's so cute. Lucu ya. See you next time. Argen dari Hotel Stone. Ntar lu ya, lapar-lapar dulu lah. Ini kan ada quest-quest yang lain, bro. Sans. Santai. Gak usah terburu-buru. Nanti gue pengennya tuh bikin videonya singkat-singkat aja gitu. Cuma ya, kalau singkat-singkat kapan sampai apa 93-nya ya. Tapi ya, ya bisa aja sih sampai apa 93-nya. Ya. Nanti bisa aja. Bisa aja lah, bro. No. Tuh. What I told you, bro. Gue masih level 90, level 34. Naik level pastinya. Yoi, naik level. Master Sorcerer. Tadar. Siapa tahu gue bisa nge-give love. What I told you. Yeah, thank you, you're welcome. Gimana nih? Sini bro. Aduh, ada surat. Nice. That's what I like. Salah cu. Quest. Thank you. Jual. Ada yang perlu dijual gak? Ini. Jual. Ini. Jual aja lah. Gak terlalu bagus sih sebenarnya. Give. Siapa tau gue ada bisa give. What I told you, bro. Kita ke sini dulu. Kenapa gue selalu kesini? Karena di sini lengkap, bro. Gue mau nyimpan dua ini sama mau coba lihat ini apa. What is it? Fuck, jelek. So fuck. Nothing, bro. Yeah, maybe later. Ini. Kita ke sini, bro. Ambil quest dulu. Oke. Siapa tau gue bisa nge-give ya. Yoi bro. Benar sekali. Sama kita. Ada hadiah. Fuck, hadiahnya jelek banget. Kita ke sini kalau gak salah. Ke Argenta. Okay. Yang main di Dragons Indonesia itu sebenarnya masih banyak guys, soalnya servernya juga masih banyak sih. Kalau misalnya pemainnya sedikit ya, kemungkinan tuh servernya disatuin gitu. Biar apa? Biar ramai gitu ya. Kapan gitu ya ada merch? Nah, I don't know, bro. Dan gak ada quest lagi. Oh, kita harus kembali ke Bishop. Bishop, bro. You know Bishop yang babi itu? Yang orang tua mirip babi itu atau itu memang babi? Nggak tahu. We don't know guys, kita nggak tahu. Kita nggak boleh menjudge people, NPC maksudnya, bukan people, NPC. Okay, we're here. Okay, bro. Okay. Whatever. Request lagi sih guys, seru mana solo kalahkan Black Dragon. Woo. Oke guys, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Nah, kenapa singkat nggak kayak biasanya, lumayan agak lama. Mungkin ini sama sih sebenarnya lamanya. Yang masih di setiap video kemungkinan gue bakalan naikin 2 level kemungkinan. Gue nggak tahu nanti kedepannya gimana. Tapi kita lihat aja guys. Oke guys, kalau kalian pengen video ini lebih cepat diuploadnya, silakan kalian komen di bawah untuk biar gue
minta request untuk video ini lebih cepat diuploadnya, atau kalian bisa like video ini sekitar 10 like gue bakalan lebih cepat uploadnya. Ya mudah-mudahan sih. Happy guys. Alright guys, have you liked this video? I hope you enjoy it. Don't forget to subscribe, like, share, dan comment. And I love you guys and see you in the next video. Bye bye.